ini adalah make up Arabian look atau Arab Timur Tengah. Nah, di sini tuh ciri khasnya tuh hampir sama kayak American look ya. Tapi yang bedain di sini adalah ada banyak poin titik pusatnya. Jadi kalau American itu ada di alis, bibir, dan pipi, hidung, sedangkan Arabian look itu ada di fokusnya ada di alis harus ngejreng dan kelopak mata harus ngejreng, bahkan sudut-sudut matanya itu harus terlihat ngejreng. Gak lupa juga bibirnya. Bibirnya itu ada yang warna ngejreng merah, orange, jreng, atau juga warna nude. Tapi fokusnya ada di semua titik, dari alis, seluruh mata, bibir. Dan untuk contouringnya dia lembut ya, lebih ke soft contouring. Terus untuk yang hiasan di pipi atau di hidung itu yang lebih ke soft ya. Jangan lupa subscribe buat dapetin info seru lainnya.